Ibura. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukan.
Pembina upacara diiringi lagu Mengheningkan Cipta. Kita bersama-sama mengheningkan cipta, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Khususnya kita berdoakan kepada para pahlawan bangsa, khususnya para pahlawan di bidang pendidikan. Mengheningkan cipta, dimulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bapak, bacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan.
telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelas selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Diselenggarakan dengan cara seksama. Diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara pasukan istirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa melimpahkan dan karunia dan berbagai kenikmatan bagi kita semua, khususnya nikmat kemerdekaan yang sudah diupayakan dan diperjuangkan oleh para pahlawan dan pendiri bangsa. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fatihah. Kita semua luar besar istilahnya 117 dari sehari dapat hadir di hari yang sangat bersejarah. Kita akan memperingati, kemudian insya Allah nanti kita akan melihatkan hari yang bersejarah.
kepada kita semua bahwa kita adalah merupakan bangsa dan negara yang berdaulat dan merdeka. Tentu saja ini merupakan kewajiban kita semua untuk terus mengusung kemerdekaan ini, karena ini mereka merupakan hak kehidupan manusia. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara, saudariku sebangsa dan setanah air, dari para pendahulu bangsa kita belajar bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kemerdekaan Indonesia tidak dihadiahkan oleh bangsa asing, tetapi dipertaruhkan dengan seluruh jiwa raga. Perjuangan itu masih kita teruskan sampai saat ini. Dengan Merdeka Belajar yang telah kita gerakkan selama 4 tahun terakhir, sayangnya perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka Belajar juga digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan semangat kolaborasi dalam menghadirkan transformasi telah melahirkan banyak perubahan terbesar dalam perjalanan dunia pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi kurikulum merdeka, para peserta didik dan para pendidik kita sekarang telah merasakan keleluasaan dalam belajar dan mengajar. Kemerdekaan tersebut sudah dirasakan di lebih 250 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal tersebut didukung dengan kegiatan transisi paut SD yang menyenangkan, di mana-mana anak-anak kita mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan pengembangan. Melalui kegiatan ini, kami mengajak pendidik dan orang tua untuk memahami bahwa keberhasilan belajar anak usia dini tidak terbatas pada baca, tulis, hitung, tapi juga kemampuan literasi dan literasi. Pertama, keterampilan berkomunikasi dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai bahasa. Didukung dengan Permendikbud Ristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah pendidikan, semua warga sekolah semakin terjamin haknya untuk belajar, berkarya dan bekerja dengan aman dan nyaman. Gotong royong semua pihak melalui dari kementerian, pemerintah daerah, warga satuan pendidikan sampai keluarga merupakan kunci dari keputusan kepada kesejahteraan di lingkungan pendidikan. Komitmen untuk peningkatan kualitas dan kesehatan guru juga terus diterapkan dengan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga seluruh pemerintah daerah. Berkat gotong royong ini, kita berhasil mencetak rekor dengan merekrut 544.000 guru ASN berjaga. Dan jumlah ini selalu akan terus meningkat sampai tercapai target 1 juta guru diangkat sebagai ASN ketiga. Untuk jenjang pendidikan tinggi, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga telah berhasil mengubah hidup lebih dari 760.000 mahasiswa. Kesempatan belajar di luar kampus, baik di industri, di sekolah, sampai di lingkungan masyarakat, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi generasi muda Indonesia untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Perjuangan kita dalam gerakan Merdeka Belajar dalam 4 tahun terakhir semakin menunjukkan pentingnya gotong royong dalam mewujudkan kemerdekaan dalam sistem pendidikan Indonesia. Untuk terus maju, kita harus maju. Mari wujudkan semangat para pendahulu kita untuk senantiasa bergerak serta
mewujudkan mereka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dalam syuting diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sayyidina
wa karimina wa dhulina wa maulana Muhammad wa salim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'i amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana Rabbana wa tibdulubana badai kajaitana wa hablan ladunka rahmainaka anta wahab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lit-taqina imama. Ya Allah, kakak Tuhan, biar jadikan anak-anak diri kami anak soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan anak-anak diri kami calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Ya Rabbana, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana juga dalam pusana wa bila mutakbirana wa rahmatana nakuna imam khatihim. Rabbana tidak bini minasana wa bila hirati asamat kawakina ada dan sebarang lebih dari siap kamu ya syukur wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi wa bin alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, berak, tegak, berak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Pimpinan. Masyur permai di kata orang.
yang lain di pinggir cari yang teduh. Silakan.